Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, tentunya masih di channel Inspektor Gikem. Oke, teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial cara menginstal Gikem yang cocok untuk perangkat Xiaomi 11T. Jadi untuk Gcam yang akan saya bagikan di video kali ini merupakan Gcam terbaik dan Gcam terpopuler saat ini ya teman-teman, yaitu Gcam LMC 8.4 R17 beserta dengan config terbaik juga ya teman-teman. Jadi seperti apa untuk langkah-langkah tutorialnya, simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip-skip. Sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini, kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya, tentunya dari channel Inspektor Gcam. Oke, jadi untuk langkah yang pertama, tentunya di sini kita membutuhkan aplikasi Gcam-nya ya teman-teman. Caranya kalian masuk ke deskripsi video ini. Setelah kalian udah masuk ke deskripsi video ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini, kemudian kalian like. Selanjutnya, jangan lupa kalian aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke, setelah kalian udah masuk ke deskripsi video ini, langkah pertama kalian langsung download aja aplikasi Gcam-nya dengan cara kalian klik seperti ini ya teman-teman. Jadi di deskripsi ini ada dua file yang saya sediakan, file Gcam dan juga file config. Untuk config-nya di sini berpassword, jadi formatnya itu zip, harus kalian ekstrak terlebih dahulu dan passwordnya ada di dalam video ini. Jangan kalian skip-skip video ini supaya kalian tidak ketinggalan info passwordnya. Oke, langsung aja di sini kita download aplikasi Gcam-nya dengan cara kita klik seperti ini. Oke, setelah kita udah klik tadi untuk link downloadnya, kemudian di sini kalian tekan yang logo tanda panah ke bawah di sebelah kanan ini ya teman-teman, di sebelah kanan atas kalian klik aja seperti ini. Kemudian di sini kalian tinggal klik aja yang tetap download ini. Maka secara otomatis aplikasi Gcam-nya udah langsung terdownload. Tunggu sampai proses download Gcam-nya selesai. Oke, jika aplikasi Gcam-nya udah berhasil kalian download, untuk langkah selanjutnya tentunya di sini kita langsung aja menginstal aplikasi Gcam-nya. Contohnya seperti ini. Langsung aja di sini kita klik install, tunggu proses pemasangan Gcam-nya sampai selesai. Kita tunggu sebentar. Oke, kemudian langsung aja kita buka aplikasi Gcam-nya. Saat pertama kali kita memasang Gcam untuk tampilan awalnya seperti ini, maka di sini kita klik izinkan, kita izinkan sampai selesai. Oke, jika untuk tampilannya udah seperti ini, artinya Gcam-nya udah berhasil kita pasang dan ini udah siap untuk kita gunakan. Namun belum sampai di sini aja. Untuk menghasilkan foto yang bagus, tentunya kita harus memasang config-nya ya, teman-teman. Untuk tutorial cara pemasangan config-nya kalian bisa cek di deskripsi video ini dan juga pin komentar. Oke, langsung aja di sini kita pasang untuk file config-nya dengan cara kita ketuk dua kali di samping tombol shutter seperti ini. Kemudian kita pilih file konfigurasinya. Jadi setelah kalian ekstrak file config-nya nanti ada tiga format ya teman-teman. Ada format auto, JPEG, dan juga YUV. Jadi untuk Xiaomi Mi 11T kalian cukup gunakan format yang auto ya teman-teman. Oke, ini dia untuk file config-nya. Langsung aja di sini kita klik tulisan impor. Oke, jika untuk tampilannya udah berubah seperti ini, udah muncul beberapa fitur seperti fitur Leica, LDR, Pro dan lain sebagainya. Artinya di sini file config-nya udah berhasil kalian pasang dan Gcam-nya udah siap untuk kita gunakan. Jadi config ini bisa kalian gunakan untuk segala objek di siang hari ataupun di malam hari. Di bawah sini juga udah ada mode malam, mode potret dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti itu untuk tutorial cara pemasangan Gcam di Xiaomi Mi 11T. Untuk beberapa hasil fotonya kalian udah lihat tadi di awal video, bagus-bagus. Dan saya rasa cukup sekian dulu untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan juga tutorial menarik lainnya tentunya dari channel Inspektor Gcam.